Assalamualaikum semua. Hai, berjumpa lagi kita di Eliza Kitchen. Okey. Rasa tak bahang-bahang raya dah nak tiba? Okey. Nampak tak kat belakang tu? Ha, tu kerja anak-anak lah tu. Pergi beli dekat Shopee kan? Ha, nampaklah meriahnya raya. Okey, sempena raya ni Eliza nak share kita punya resepi. Apa tu? Iaitu lodeh atau orang panggil lontong. Sebelum tu, siapa yang dah tengok video ini tapi tak subscribe, okey, subscribe. Okey, tekan subscribe, tekan loceng, tekan like. Dan kalau ada apa-apa nak komen pasal lipstick tak cun ke, tudung sengit-bengit ke, bukan. Okey, kalau pasal apa ni, menu, nak tanya apa-apa ke, pergi dekat komen, okey? Komen banyak-banyak. Alright, nanti dijawab. Alright, jom kita mulakan kita punya menu masak lodeh. Jom masak. Okey, untuk bahan-bahan nak buat masak lodeh. Alright, ni dia. Kita punya bawang merah, saiz sedang, tak besar sangat. Dalam 2 biji, yang ini dah main yang halus. Ili gunakan juga bawang putih. Dalam 3 biji, ili dah main yang halus juga. Kita gunakan serai, yang ili dah titik, ili main yang halus. Dalam 3 batang halia, dalam 1/2 inci. Yang ni kita punya lengkuas. Dalam suku je. Ili gunakan juga udang kering. Ili dah cuci bersih, ili dah tumbuk. Lebih kurang macam ni. Ili guna juga kita punya udang basah. Penyedap kan. Dan untuk sayur-sayur kita, ili gunakan kacang panjang dalam 3 batang macam tu. Lepas tu carrot, bagi cantik colouring dia tu kan. Carrot, ili gunakan juga terung dalam 1 biji, sedang je, tak payah banyak-banyak. Tempe 1 paket, ili dah potong dan ili dah goreng. Kita punya tahu, ili dah potong juga, lebih kurang dalam 1 setengah biji tahu. Kita punya dah ni ha, suun dengan pucuk. Suun pucuk ni jangan terlalu banyak sangatlah, sebab nanti kalau banyak suun, kita punya kuah nanti jadi pekat sangat. Alright. Okay, dan garam secukup rasa, serbuk kunyit dan yang penting ni santan. Santan ini guna dalam 4 cawan. Yang ni ini buat sendiri, okey. Ini dah siap-siap semua. Santan perah-perah barulah sedap kan? Tak lengkaplah kan tanpa kita punya apa ni? Nasi impit. Nasi impit lah kan. Sebab tak rezeki nak anyam, kita pakai je lah yang shortcut. Alright, bolehlah, jom kita masak. Okey, kita dah start masak. So, ini tak kita pijap. Kita punya periuk, ini dah panaskan. So, ini akan letak sedikit minyak dulu untuk kita tumis semua bahan-bahan kita. Okey, minyak lebih kurang dalam tak payah banyak-banyak, dalam 2 sudu besar macam tu. Okey. Alright, so Ilya akan mulakan tumis kita punya bawang yang kita dah main yang halus tadi. Bawang besar dengan halia serai, lengkuas. Tapi ada setengah orang dia suka blend serai macam Ili suka main yang halus. Sebab Ili suka ada gigitan dalam kita punya lodeh tu nanti. Okey. Tu udang kering. Alright, kita kacau dulu. Bawang banyak ni dia sedap lah. Dia bagi manis kita punya masakan kan. Okey. Kita punya bawang dah layu macam ni. So, Ili akan masukkan masukkan udang. Fresh. Udang ni biar ada kulit. Sebab kalau kita masak tu, kalau ada kulit, dia tak adalah kecut kita punya udang tu. So, Ili akan letakkan sekali kita serbuk kunyit. Tak dulu siap-siap. Sikit dulu. Nanti nak lagi kan, Ili tambah dalam 1 sudu kecil dulu. Okey, sekejap. Kacau dulu. Lodeh kan dia warna macam kuning-kuning. Kan? Alright. Then, kita boleh masukkan semua sayur-sayur kita. Okey. Kacang panjang.
carrot, masukkan. Jangan banyak-banyak sebab kita apa? Nanti bila banyak sangat kuantiti semua tu, banyak sayur sangat dah pula nanti. Okey, sikit-sikit je dia punya sayur. Okey, masukkan terung. Kacau jap. Okey, kita masukkan tempe dan kita punya tahu. Masukkan terus semua. Okey, kacau. Wah, wakbar. Okey, lebih kurang macam ni. Boleh masukkan kita punya santan. Bismillahirrahmanirrahim. Pekat betul. Deh, sekejap eh. Kacau sikit dulu. Nampak tak pekat dia tu? Ha. Ni kan santan buat sendiri. So, ini tambah lagi santan dalam 2 cawan lagi. Okey, kita letak lagi 2 cawan. Wow. Bismillah. Ha. Rasanya kan macam nak tambah lagi lah eh. Sebab tak cukup je kita punya lodeh ni kan. Kuah dia kurang. Ha. Tambah lagi lah. So, total semua ada dalam lebih kurang ini kira dah tu dalam lebih kurang 2 liter sebenarnya. Dalam total semua 6 cawan lah ya. Nampak tak dah colourful dah kita punya ni. Tapi ini akan letak lagi, tambah lagi kita punya kunyit ya. Sebab dia agak pucat sikit. So, ini tambah kunyit. Kita perasakan dia juga dengan garam. Kunyit dulu. Bismillah. Dalam 2 sudu. Sekejap kita kacau dulu ya. Tengok macam mana colour dia. Okey, kurang lagi. Sampai dia nampak kuning eh. Sekejap. Ih, sedapnya kan lodeh ni. Okey. So, Ilya akan letak. Kita letak garam. Secukup rasa. Bismillah. Sebab tadi dah ada udang kering. Jadi, kena rasa dululah benda ni. Takut nanti kalau dah letak udang kering tu, letak garam lagi kan. Banyak lagi kan. Masin pula kita punya lodeh ni. Tak boleh rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lemak sedapnya. Tapi garam kurang lagi. So, ini tambah lagi ya. Alright, kita kacau. Okey, lodeh ni sedap juga makan dengan lontong. Lontong tu daripada daun pisang tu. Okey, yang panjang-panjang macam tu. Oh, tu pun sedap juga selain daripada simpit. Lepas tu, dia punya side dish dia tu kena sometimes macam Ili suka letak sambal ikan bilis. Tapi macam kalau kat kedai tu kita pernah tengok dia akan letak sambal sotong lah. Ada yang setengah tu letak serunding. Tu terserah lah masing-masing punya apa selera kan. So kita punya ni dah nak sudah. Kejap je kan masak lodeh ni. Right, just letakkan last kali kita punya suun dan kita punya pucuk. Bismillah. Suun ni kalau banyak-banyak nanti dia pekat. Memekatkan kita punya lodeh ni. So sedang-sedang je ya. Just nice. Alright. Kita punya masak lodeh ni dah hampir siap. Okay. Alright. Simple je kan? Senang je kan? Okay. Tunggu dia bagi gelegak sikit. Lepas tu kita tutup dia. Alright. Okay. Inilah dia. Dah simpit yang ini dah potong. Inilah rupa dia. Dan yang sebelah ni ikan bilis. Sambal ikan bilis yang ini dah sediakan sebelum ni. Okey, so nanti Ili akan tunjukkanlah cara buat sambal ikan bilis kita punya next video. Alright, so sekarang Ili akan sajikan kita punya